Wisu, hello ninga nominasan. Welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Sekai YouTube channel. Kali ini kita akan lanjut di Tensei Star Slime Dataken Maoto Ryu no Kenkokutan atau Slime Isekai Memories. Ya, di sini kita akan bahas-bahas update serta kita baru aja dapat preview untuk Leon Cromwell ya. Dan di sini kita akan bahas dan kita akan lihat apa saja yang kita dapatkan itu. Oke, sebelum itu saya bahas dulu untuk jubile. Mohon maaf kalau jubilenya tidak saya up ya. Tidak sempat. Namun saya sudah merasakan jubilenya seperti apa dan jubilenya di situ sekiranya sangat bagus ya dibandingkan jubile sebelumnya. Jadi format virus jubile kali ini yang menggunakan limitasi turn dan kalian cuma banyak-banyakan damage itu bagus sih ya, karena untuk stage terakhir saya bisa bikin damage. Ya, yang mana sebelumnya saya tidak dapat apa-apa karena saya tidak bisa kill bosnya ya, sering sekali seperti itu. Dan di sini kita juga dapat informasi TGS ya untuk tanggal 15 ini, kan tanggal 15, mungkin video ini diupload di tanggal 15 juga. Hingga akhir minggu ini ada TGS yang mana itu adalah Tokyo Game Show, sebuah pameran dalam tanda kutip game-game yang ada di Jepang. Nah, untuk Bandai sendiri itu ada beberapa yang kita ikuti ya, yaitu Dragon Ball Starbreakers, Dragon Ball Kakaroto, dan juga ini Tensei Star Slime Dataken Maoto Ryu no Kenkokutan atau Slime Isekai Memories. Ini ternyata punya kemungkinan pengumuman-pengumuman. Nah, ini kalau nggak salah akan isinya seperti ini ya, seperti itu, new event, emergency quest dan lain sebagainya, awakening trials juga ada. Gerudo di situ, Gerudo itu lumayan bagus ya pak, sebagai karakter battle cukup bagus dulu sih, kalau sekarang tidak tahu. Ini kita dapat Platinum Saber Leon dan kita dapat event baru yaitu defense troop defense ini ya, defensive. Ini nanti videonya menyusul ya pak, ini udah keluar beberapa hari tapi belum saya lakukan sama sekali. Ini adalah defense keras-kerasan ya, jadi kalian bikin tim yang keras yang mana kuat untuk bertahan hidup di situ. Dan untuk EP yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, jadi kiranya kalian pun harusnya bisa ya. Ini dia battle defense. Untuk elemen sendiri sekiranya di kalian yang udah main lama harusnya bisa sih ya. Dan ada gacha banner belibet ngomongnya, yang berdasarkan defense itu sih ya. Kita akan langsung aja cek kemampuan dari Leon Cromwell di sini. Mungkin itu ekspresi ketika Sumaran. Utake wa owari da. Jadi dia ingin membubarkan perkumpulan ini ya, atau makan-makan ini ya. Gitu. Platinum Seba Leon Cromwell. Ini karakter yang bikin saya sedikit kadang emosi, kadang juga berterima kasih. Mengapa? Karena si Susan sendiri menderita gara-gara ini kan. Hidup di isekai gara-gara ini. Namun kalau tidak diselamatkan oleh Leon Cromwell, si Susan kena bakudan. Kena akhir-akhir finisher perang dunia kedua, yaitu Hiroshima Nagasaki ya, itu eventnya. Kalau nggak diselamatin Leon Cromwell ya kena itu pak. Kasihan sih. Tapi gimana ya, tapi si Susan tidak minta diselamatkan. Jadi saya agak malas sebenarnya lihat karakter ini pak. Bahkan mau bahas-bahas aja males ya. Mungkin ini video diupload sore sih, nggak tahu. Mungkin itu ya, biasanya kan ketika update saya langsung update ya. Ini malas.
Kita lihat kemampuan dari Leon Cromwell, The Platinum Seva di sini. Physical attack karakter specialized at dealing all target. Oh, jadi ini area of effect ya. Jadi sekarang area of effect karakter itu agak dinaikin ya. Agar apa cepat, agar berguna, apalagi kalau Jubilee dan lain sebagainya kan musuhnya banyak untuk yang awal-awal. Dan itu kalau kalian pakai single target sekiranya agak lama, Pak. Ya, apalagi dengan gimmick-gimmick yang naikin apa guard-guard WTF, males. Plus skillnya adalah mengurangi physical attack resistance dan defense. Nah, ini dia ya. Mengurangi defense. Lemahkan musuh sebelum menggunakan battle skill dan secret skill untuk mengalahkan mereka. Itu, Pak. Jadi kita lihat statnya. Statnya wow, attack-nya biasa sih, tinggi sih. Defense-nya cukup rendah di situ. 24 biasanya ya batasannya. Tapi lumayan lah. Lalu ini adalah Glorious Endomaxu. Melepaskan semua target nanti serangan AOE ya, area of effect. Jadi akan berdampak ke semua musuh. Space physical attack dengan damage 290 normal damage dan meningkatkan semua. Wah, ini efeknya Hisatsu bagus sekali. Karena meningkatkan atau buff guard penetration semua allies. Jadi karakter kalian mendapatkan buff guard penetration 10%. Walaupun nggak banyak ya, tapi not that bad. Dan tahu sendiri menembakkan secret skill itu nggak semudah itu, Verguso. Terus wow, ini kemampuannya milim ya di sini ya. Menambahkan Soul of Combos damage 70%. Milim berapa sih? Lupa. Milim KZ itu berapa sih? 70 ya. Jadi nggak bisa di stacking ya karena jenisnya sama. Dan juga memberikan 100% space. What? 100% base physical attack damage. Jadi kalian mengaktifkan ini memberikan damage ya. Dan costnya pun tidak. Costnya kok 35 doang, cuy. What? Costnya 35 doang loh, lebih murah loh, Pak. Dibandingkan milim-milim 55, anjir. Itu max out loh. What? Ini untuk menendang milim dari meta ya. Terus di sini untuk yang kedua, Blink Blade. Mengurangi semua target physical attack resistance. Ya, ini yang tadi ya. 10% dan juga mengurangi defense 15%. Tidak terlalu banyak tapi penting juga ya. Lumayan. Gimana ya? Saya bingung. Ini recommended untuk gacha enggak sih? Saya bingung, Pak. Dengan kos seperti ini sangat bagus sih sebenarnya. Ya, kalian sendirilah yang memutuskan. Kalau saya males, Pak, mau gacha ini bahkan. Ini dia untuk troop defense. Ini rata-rata healer ya. Ini healer. Ini nambah keras. Ternyata Sekiguchi ini saya tidak tahu efeknya apa. Ini kayaknya juga defense. Ini juga. Ini yang earth milim ya. Ini Rensan. Rensan sendiri kemarin gacha berapa kali sih? Satu kali doang, saya nggak terlalu peduli. Habisin aja lah. Ambil ngabisin semuanya lah. Tiket-tiket lah. Karena ya kita tahu sendiri ya, untuk Tensura ini, game ini, itu bentar lagi kita dapat. Oh, ini ada tiket, apakah ada sisa tiket di sini? Kita sendiri dapat anniversary bentar lagi ya. Aduh, kita nggak punya tiket yang membuat kita bisa gacha. Kan biasanya saya bilang agar bisa gacha atau pilih gacha yang multi summon ya, namun tidak cukup ternyata. Maides tidak masalah, yang penting gacha itu aja ya. Kalau mau gacha monggo, karena itu banner bagus. Itu banner itu karakter lumayan, tapi tidak guna untuk wow, tidak guna untuk event troop defense untuk Leon ya, tapi untuk kemungkinan loop Jubilee selanjutnya berguna ya. Jubilee itu
Dan untuk TGS tadi kita akan bahas ketika kita dapat update, kalau ada yang penting sekiranya aku buatin. Itu pak. Mungkin ya objektif ya, saya tidak suka Leon Cromwell, jadi saya tidak gacha. Bahkan untuk Rensan sendiri yang kemarin, minggu kemarin itu, saya juga gacha sekali doang karena nggak merasa worth it untuk gem saya ya. Tuh lihat aja gem saya hampir 30. Dan saya mencoba untuk mengumpulkan gem lagi untuk anniversary, karena sebagai free to play kita harus tahu ya, dan harus pintar-pintar menggunakan gem kita sendiri ya. Minimal kalian masuk ke free to play, masuk ke anniversary itu punya berapa ya, 6000 gem itu aman sih, karena dapat PT pak. Dan ingat ada tiga part biasanya. Siapa tahu di part 1 langsung dapat 3 karakter kayak yang dulu. Apa 6 month anniversary kan? Ini luck saya busuk nih kayaknya. Tapi nggak apa sih. Jadi minggu. Jadi bulan depan kita masih Oktober ya. Tapi anniversary-nya November itu, jadi siap-siap aja, masih ada 1 bulan, jadi banyak kok. Untuk saya sendiri ya, itu kalau mau ngumpulin gem itu bisa sih. Saya gacha di sini aja lah sekali. Jadi saya total sudah gacha berapa ini? Semarang. 38 tadi sama tiket ya. 3 kali multi berarti. Nah, kita gacha di sini aja. Nah, sekiranya bisa dipakai. Di Crimson ataupun Pelza tuh. Oh ya, BTW banyak yang mengkoreksi saya untuk Rensan kemarin ya. Oke. Ya, monggo koreksi aja, tapi jangan sok-sokan gitu loh, Pak. Jadi ini kan harusnya begini 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 gitu kan, saya risih pak ya. Itu Reni bukan itu tuh, oke gitu, informasi yang bagus pasti, terima kasih telah menjelaskan. Tapi kalau pakai intensitas wah kamu belum nonton ya, seperti itu kayak orang kayak wibu-wibu garis keras, santai lah pak. Wah ini dude juga ini ternyata, sialan. Oh shimata Mike itu. Di akhir-akhir ini untuk Tensura dan juga Dukan, wah luck saya busuk pak. Legend juga lumayan jelek sih untuk akun utama, tapi akun kecil mah anggap aja angin lalu lah. Walaupun dapet tapi kan sebagai pemain saya juga nggak main akun kecil. Itu sekiranya untuk video kali ini. Thank you for watching, minasan ya. Thank you untuk masih apa? Ya, ada yang tanya. Gacha enggak, Kak? Gitu. Bang atau Mas atau apapun itu. Ya, seperti biasa ya, untuk Tensura kalau update ada bahas-bahas. Kalau ada event yang sekiranya saya bisa, saya akan update. Kalau sulit ya tidak. Begitu. Jadi itu, thank you for watching. Bagi kalian yang gacha ini ya, mantan manusia ini Leon Cromwell, monggo ya. Saya tidak melarang, kalau kalian butuh ya monggo, terserah kalian ya. Silahkan, kalau enggak ya simpan aja untuk anniversary ya. Siap-siap. Once again, thank you for watching and see you to the next one.